Jumpa kembali dengan kerusakan laptop 11 inci merek Toshiba, modelnya satelit NB10 strip A ya. Ini kerusakannya, kata yang punya, apabila dipakai sering restart sendiri, kemungkinan overheat ya. Oke, seperti biasa saya akan lakukan pengecekan. Oke teman-teman, rupanya bukanya gampang ya. Tadi saya pikir ada baut dari atas, saya pikir ada baut di sini ya, sampai saya buka keyboard rupanya bukanya dari belakang. Oke, lanjut ke pengecekan pada ini ya, langsung ke pasta karena laptop ini kondisi hidup. Ini pengaruhnya mungkin karena pastanya kering. Ya, ini teman-teman, penyakitnya ketahuan ya. Ternyata kerusakannya pada ini. Ini mornya ya. Nah, ini mornya yang di sini ini lepas. Jadi soldernya kemungkinan sudah lapuk. Seharusnya seperti ini, ada 4 ya. 1 2 3 4. Nah, ini yang membuat restock apa? Membuat laptop ini mati-mati karena tidak rapat ya. Dan pastanya pun sudah ini ya, sudah kering ya. Oke. Caranya saya akan buka mornya dulu. Thank you.
Oke, selesai teman-teman ya. Dan pastinya kerusakan pada murnya ya, mur yang ke heatsink itu yang satu lepas. Jadi apabila dipakai itu sekitar 20 menit atau setengah jam kemungkinan laptop mati ya, tapi sekarang mungkin sudah oke. Dan ini saya pastikan oke ya, karena tidak ada masalah. Oke, saya coba lakukan tes. Kita tunggu agak berapa menit ya. Oke teman-teman, sepertinya sudah aman. Ini tidak mati lagi ya. Oke, sekian dulu video hari ini. Ketemu lagi di kerusakan yang lainnya. Oke, terima kasih.